Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan apakah mesin cuci LG yang front loading ini bisa mengeringkan saja ya teman-teman. Itu ada teman yang bertanya apakah mesin ini bisa untuk mengeringkan saja. Ya, jawabannya bisa ya teman-teman. Biasanya kita kalau membeli produk dari suatu merek, kita kurang informasi atau dari pihak penjualnya tidak menginformasikan tentang cara pengoperasiannya mesin cuci ini ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menerangkan apakah mesin cuci front loading ini, di sini tidak ada menu untuk spin saja ya teman-teman, adanya itu rise and spin, enggak ada untuk spin saja. Jadi saya akan tutorialkan ya cara spin saja. Caranya mudah ya teman-teman. Pertama-tama kita masukkan bajunya baru diperas saja ya teman-teman. Bajunya ini baru diperas, jadi masih ada airnya. Nanti kita spin atau kita hanya mengeringkan saja. Mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu itu tidak masalah ya, tapi yang baru mempunyai atau usaha laundry itu sangat bingung bila kita tidak mengetahui caranya. Biasa ya teman-teman, kita tutup dulu pintunya seperti ini sampai terbunyi klik ya. Setelah itu untuk langkah-langkahnya, yaitu kita tekan power ini. Terus kita jangan menekan apapun ya teman-teman. Jangan menekan untuk menu yang di sini atau memutar ini ya teman-teman. Kita langsung menuju ke tulisan yang ini. Spin ya teman-teman. Dulu saya waktu belum mengetahui pun saya bingung untuk mengeringkan dengan mesin cuci front loading ini. Tapi setelah diberitahu oleh seorang tukang servis mesin cuci, ternyata mesin cuci front loading bisa untuk mengeringkan saja. Dalam arti memeras ya teman-teman. Lalu kita tekan ini ya teman-teman. Spin ya, lalu langsung menunjukkan di sini. Mungkin tidak terlihat di kamera ya. Ini ada indikator 800 RPM. Terus ini di katun ya teman-teman. Di posisi katun, tapi jangan khawatir, ini di posisi ini bukan berarti programnya kita di program katun, namun secara otomatis saja dari mesin cuci ini langsung ke katun, tapi tidak program katun ya teman-teman. Setelah ini kita langsung ke tahap start ya teman-teman. Kita tekan start ini ya, yang lambang ini segitiga dan sama dengan terbalik ya, ini kita tekan aja ya, maka prosesnya pun akan langsung dimulai, ditandai dengan ya dia mulai berputar-putar, dia tidak mengisi air ya teman-teman, ditandai dengan drainnya itu pun ikut berputar untuk mengeluarkan airnya ya. Prosesnya seperti ini teman-teman. Ya, mesin cuci sudah mulai bekerja. Ini di bagian drain. Ya, ini dia sudah mulai berputar. Lalu nanti menyusul untuk mesin cucinya ini berputar dengan kencang. Ya, dia sudah mulai bergerak-bergerak. Pokoknya ditunggu aja. Biasanya untuk proses pemerasan ya, ini bukan kering tapi hanya memeras saja untuk menghilangkan kadar airnya saja, itu sekitar
10 menitan ya teman-teman, dia tidak akan mengisi air. Mungkin itu saja ya teman-teman untuk cara program spin pada mesin cuci LG front loading. Nanti kalau ditunggu terlalu lama, tapi intinya seperti itu aja. Nih teman-teman bisa mencobanya sehingga teman-teman tidak bingung untuk mengoperasikannya mesin cuci front loading ini. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.